Lagi ngapain, Pak? Meeting, Pak. Meeting. Sekarang ini begitu. Oh, oke. Okay. Kalau boleh tahu dengan Bang siapa? Rizky Murai. Rizky Murai. Dari di Facebook juga ada Rizky Murai. Oh, gitu. dari mana, Bang? Aslinya saya dari Banjar, cuma sekarang nambah Tangkaran. Hah? Awalnya di Banjar, sekarang nambah Tasikmalaya. Oh, nama Tangkaran berarti punya Tangkaran. Nah, gitu. Berarti ini sebagian indukannya. Oh, ini sebagian indukannya. Nah. Ini di tiket 100 karena sengaja ini pasca mabung. Nah. Burungnya jadi belum begitu fit tenaganya. Oh, gitu. Tapi tadi, alhamdulillah masuk. Ini hasilnya 1. Oh, boleh dilihat? Boleh ditunjukkan enggak? Nah, itu ya. Tadi season pertama agak kurang maksimal. Okay. Mungkin masih demam ya. Okay. Nah, sekarang season kedua mungkin enggak inget lagi ya dulu. Oke. Okay. Nah, mulai fresh lah. Nah, gitu. Alhamdulillah juara 1, Om. Oke. Oh, oke. Okay. Nah, ini kan Murai Batu. Namanya siapa nih, Bang? Ini Goku Dolar. Hah? Goku Dolar namanya. Goku Dolar. Kenapa enggak Goku Rupiah? Jadi dia pikir nanti transaksinya duitnya ditukar. Oh, mantap. Oke, okay, ya itu Bang Rizky Murai Goku Dolar. Ini mau main dulu. Oke, okay, silakan kita review aja ya. Tanpa burungnya. Oke, okay, silakan. Bro ya, boleh sebentar kita review apa Murai Batunya. Lanjut dengan yang tadi ya. Itu kan burungnya moncer ya. Ya. Kalau boleh tahu diceritakan sedikit pola rawatannya bagaimana tuh, Bang? Itu Senin sampai hari Kamis. Pagi 7, sore 7. Jemurnya itu keras, Om, sampai jam 12. Kenceng berarti. Ya, karena dia tidak pernah saya umbar. Paling umbarnya hari Rabu juga, cuma ala kadarnya aja. Ya. Buat mesin otot-ototnya yang kaku. Gitu. Jemurnya sampai jam 12. Terus itu didinginkan, tutup lagi berodong. Nah, sorenya buka, kasih jangkrik, tutup lagi. Okay. Kalau mau main, hari Jumatnya itu saya kasih 15-15, Om. Berarti Hamin 1 dikasih. Hamin 2. Hamin 2. Jumatnya ya. Nah, itu saya kasih jangkrik 15-15. Sabtunya 20-20. Ayo gitu. Udah aja kalau udah 20-20 masuk aman, guru. Besok pasti kerja. Oke. Okay. Nah, sorenya nanti mandi. Oke. Sorenya mandi. Kalau minggunya dia balik lagi ke awal, Om. 7 aja jangkrik, trotoar sedikit. Oh, nah, tetap roto. Sedikit aja. Ya. Asal ada aja setengah sano. Oke. Okay. Yang putihnya aja yang kecil-kecil. Pas mau main 2 sesen lagi saya kasih ular tongkong yang putih 5 ekor. Oke. Okay. Nah, aja. Tutup aja udah. Simpel kawatannya. Rotonya juga cuman seminggu 2 kali. Selasa sama hari Sabtu. Nah, itu. Itu kan tadi pola rawatannya ya? Pola rawatan harian sama lomba udah. Sejarahnya bagaimana nih? Sejarah burungnya itu gimana tuh? Beli pembeliannya dulu. Apa itu kan tadi katanya punya breeding, apakah itu indukannya itu dari mana itu? Itu kebetulan bukan tangkaran saya, Om. Oh iya. Tapi indukan. Oke. Okay. Itu ceritanya saya dulu beli dari teman Murai Kenmania tuh ada di Facebook-nya. Oke. Okay. Murai Kenmania ya. Dia itu murai hutan rawatan lama dari dia. Saya beli tes pertama di Pasundan 3. Tes pertama di Pasundan 3. Gimana itu? Jong apa berhasil? Alhamdulillah, Om. Tiket 750.000 jong. Kerja tapi ke bawah. Oh, gitu. Jadinya kena bis. Oh, gitu. Tapi season 2-nya. Tapi kerja ya, burung kerja. Cuman ke bawah dia, Om. Itu intinya ya, yang penting kan burungnya kerja ya.
di Gantangan. Season kedua di tiket 500.000. Ya. Alhamdulillah aman. Itu kurang lebih dulu 70 Gantangan ya. Juara berapa tuh? 16 om. Oh, yang penting kan ke bawah ya. Nah, tapi saya enggak om, pemain cilik kan. Oke. Okay. Bukan bolos iya. Kan. Sip, sip. Main di Pasundan 3. Juara 16. Oke. Okay. Nah, gitu saya ambil lagi lah ke Tasik ya. Gawat ya. Dia masuk kandang. Berarti sekarang masuk breedingan? Kebetulan itu burung di saya udah 4 kali produksi om. Wah. Laku keras om, gak pernah ada setel alhamdulillah. Itu udah 4 kali produksi, sekarang di bawah Gantangan, tetapi burungnya on fire terus masih. Ya? Masih. Okay. Saya kalau mau gantang, saya cabut 2 minggu sebelum gantang. Oke. Okay. Dari kandang. Saya rawat, biasa pola jemur tadi, jangan gitu. Kayak barusan. Iya. Nah, itu kebetulan saya cabut. Itu karena mabung. Istirahat. Berarti itu burung lagi istirahat ya? Baru beres. Nah, itu baru rawatan 1 bulan. Oke. Okay. Jemurnya. Makanya belum maksimal itu belum kering betul. Siap. Hasilnya enggak gitu kerjanya. Iya. Sejuk. Mantap ya, makanya ngeri ya. Ya. Ya mungkin karena mungkin bisa masuk 16 juga ya. Mungkin kan karena dia nunjuk. Iya. Nah, ini kan sekarang kan perubahan cuaca nih. Untuk dimurai kayak gini kan harus tadi abang jemurnya kencang. Nah itu munculnya gimana tuh? Nah sekarang untuk munculnya ini nggak nemu jemurnya hari Jumat. Oke. Okay. Dan memang ini kalau mau main lapang Jumat udah nggak dijemur om. Oh gitu. Pas banget kemarin terakhir nemu jemur tuh hari Kamis. Oh berarti pas ya. Pas banget ya. Begitu kesini, wah cuacanya dingin. Saya ngakalnya ulat tengkongnya dinaikin om. Harinya 5 saya kasih 10. Biar agak hangat gitu loh bodinya. Oke. Oke bang, ada lagi nggak itu selain itu perawatannya bang? Hari ini ada yang naksir nggak ini? Barusan ada, barusan yang mana? Oke. Okay. Cuman dia nawarnya 20.000 om. Wah, 20.000 belum dilepas. Kan saya belum kasih om. Itu kan udah dapat meter satu bang. Daripada saya keluarin 20.000 mending saya produksi. Oke. Okay. Nah, anaknya mantap. Kan bisa jadi duit. Indukannya masih bisa saya pakai. Oke, okay, ya. Siap. Oke, mungkin itu saja bang. Terima kasih sudah mau di review ya. Jangan lupa di like dan komen, di share juga kepada rekan-rekan kecomannya yang lain. Oke bang, terima kasih. Siap. Dengan bang Rizky ya. Siap. Terima kasih. Stay tune terus. Oke, stay tune terus di channelnya bang Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.